Oke, sekarang saya masih penasaran sama kamu sih, Mas Randy ya. Saya ada satu expert lagi teman kita, Roy, yang bisa nanti membuka lebih jauh lagi tentang Randy ini ya. Langsung aja kita panggil Mbak Vina. Mbak Vina, silakan. Waduh, Mbak Vina. Halo. Mbak Vina pernah ngadalin laki-laki nggak? Nggak pernah ya? Nggak dong. Silakan di tengah, Mbak Vina. Jadi ini tadi mungkin sudah mendengar ya dari backstage kita. Silakan, Mbak Vina. Kalau menurut aku ya, Vira ini nggak adil sebenarnya. Betul, betul. Dan nggak tulus kayaknya ya. Soalnya dari awal dia pengen nunjukin kalau ternyata Randy ini benar-benar pilihannya dia. Tapi ternyata begitu tahu bahwa Nico mempunyai yang lebih, dia merasa bahwa langsung ijo matanya ya. Iya, Randy bukan apa-apanya. Berarti kan Vira ini nggak peka sebenarnya terhadap perasaan masing-masing orang yang dia sukain gitu. Nah, di sini saya akan membantu gimana sih supaya meningkatkan kepekaan sehingga 100%. Karena sebenarnya orang normal biasa, ini Vira ini cuma merasakan perasaan kepekaannya cuma 50% aja, nggak ngerasa sebenarnya perasaan mereka tuh kayak gimana gitu. Nah, di sini dalam hal ini karena Vira sudah memilih Nico, Randy merasa tersakiti dong. Gitu, betul. Oke. Kalau gitu saya pengen sekali kamu main gitar kan? Nah, di sini aku bakal ningkatin kepekaan hingga 100% dengan barang yang Nico selalu pegang, selalu bawa untuk bermain gitar. Ada pick gitar? Enggak ada. Ada cuma akustik doang sih. Gitar aja. Bawa gitar emang kesini. Bawa. Ada gitar, bawa gitar aja ya. Oke. Jadi di sini nanti Mbak akan coba mentransferkan apa yang ada di Randy ke Vina. Ke Vira. Ke Vira, iya. Ya. Wow. Ada gitar. Membawa gitar di sini. Boleh diambil. Boleh keluarkan gitarnya. Boleh diambil, boleh diambil. Wow, jadi kita akan lihat nanti ya. Randy ini sebenarnya seperti apa sehari-harinya. Ini Vira masih coba goda-godain, merayu. Ini mungkin Vira kan sering bareng sama Randy, pernah nyanyiin lagu kan. Boleh coba dipegang gitarnya. Dipegang gitar sama Vira, gitarnya Randy dipegang sama Vira. Kayak ginian. Aduh, bos. Ini talinya di kasih tahu dong. Vira bisa main gitar? Enggak bisa gitu. Vira bisa main gitar? Enggak. Ini kemana tangannya? Sini. Nah, sini. Gini. Nah. Ini gini. Nah. Vira, ya. Tutup matanya Vira. Bayangkan ketika Vira memegang pick yang dipegang di tangan kanan Vira ini, Vira memetik gitarnya, mengalunkan nada-nadanya, seolah-olah Vira ingin sekali mendendangkan lagu untuk kekasihnya. Nah, di sini dalam hal ini kamu akan menjadi Randy yang memainkan alunan musik kunci G, kunci C, kunci F, dan dalam hitungan 3, 2, 1, Vira akan bermain musik. Aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Dulu ditinggal, sekarang ku disayang. Ini lagu kafe? Lagu apa sih ini? Dulu ku menghilang. Ini lagu apa? Sekarang lagu jalanan. Randy, lagi di mana sekarang? Lagi ngamen. Di jalanan. Emang aku tuh kerjanya kayak gini, jadi musisi jalanan. Cuman aku gak pernah cerita sama Vira. What the? Soalnya aku tuh sayang sama Vira, takut Vira kecewa sama aku. Ya emang gini mbak, kerjaannya, nyari uang di jalanan. Soalnya aku gak pernah ngasih tahu Vira. Betul, betul. Betul? Betul. Waduh, saya hargai kamu jujur. Kenapa kamu ngamen dan gak ngasih tahu Vira? Apa yang kamu perjuangkan emang? Ya, aku tuh pengen bahagiain Vira, ngumpulin uang, buat lebih keserius aja sih mas. Soalnya aku sayang sama Vira, itu makanya aku rela ngelakuin apa aja buat Vira. Yang penting Vira tuh bahagia, buat ngajak dia makan, belanja. Pokoknya yang bikin Vira seneng deh. Jadi kamu keluarga di kampung bagaimana? Ya itu mas, sampai terlantar demi Vira. Tapi Viranya kayak gitu. Malah lebih milih si Nico dibandingkan saya. Padahal saya tuh dari awal udah diiming-imingin kalau mereka tuh bakalan putus. Dan terus si Vira jadi nama saya. Kamu masih mau perjuangkan Vira?
Kayaknya kalau sekarang saya udah kecewa deh Mas sama Vira. Soalnya... Nah, kamu takut kalau Vira akan nolak kamu kalau kamu ngaku pengamen jalanan ya? Musisi jalanan ya? Iya, takut banget. Soalnya tahu sendiri Mas, dia tuh lebih ke materi gitu. Lihat-lihat cowoknya. Siapa yang deketin duluan? Kamu atau Vira? Vira duluan Mas, yang ngejar-ngejar saya. Orang saya lagi makan di pinggir jalan. Terus Vira ngedeketin saya. Ya udah, saya... Siapa sih yang nggak mau dideketin cewek? Cantik lagi ya. Iya, tapi Mas. Tahu dia punya pacar ya? Ya tahu. Makanya saya kan cuma tadinya cuma sebatas teman. Nah, terus sekarang saya dikasih harapan, makanya saya datang ke sini. Taunya malah kayaknya dia lebih milih si Niko cowoknya. Vira, sebentar lagi kamu akan sadar apa yang kamu katakan tadi adalah benar-benar perasaan Randy. Silahkan membuka mata, itulah yang Anda rasakan. Perasaan Randy, bagaimana perasaannya terhadap Anda. Vira, gimana kamu dibohongin sama Randy nih? Bentar, pegangin dulu. Ini ya, kamu ngomong kemarin sama aku tuh jadi musisi. Sekarang, aku lihat kamu tuh jadi pengamen jalanan. Kan sama musisi juga. Iya, tapi kan pengamen jalanan, Mas. Demi beda siapa? Dong. Demi siapa? Aku sampai ngelantarin keluarga, adik, semua, mama, papa. Demi kamu. Aku sampai nyopet. Demi kamu. Taruhannya nyawa aku. Demi kamu. Iya, tapi kan kamu udah bohongin aku. Kalau tahu pengamen jalanan, aku nggak bakalan mau sama kamu. Wow. Mana sih? Udah nih, lo. Mending ngamen aja deh sana. Lo masih ngasilin duit kan? Masih kerja keras. Wah, gue juga kan. Jadi Vira, kamu milih siapa ini jadinya? Ya aku mau milih Niko. Iya dong, duitnya lebih banyak. Enggak, tapi kan Niko kamu udah dituduh-tuduh segala macam tadi. Ya, masih ya. Yakin mau nikah? Ya tapi Mas, kalau misalnya Niko juga terbuka, aku nggak bakalan kayak gitu. Nah ini kita pengen nanya nih sama garis keras yang nonton kita sekarang nih secara live streaming nih. Kalian gimana menurut kalian? Ini layak nggak nih Vira balikan sama Niko nih teman-teman? Tidak. Nggak setuju ya? Lebih baik sama musisi jalanan walaupun nyopet sekali ya? Berat sih rasanya. Ini dilema banget soalnya Mas. Jangan marah. Ya kan kalau misalnya kamu kebuka dari awal... Coba saya mau nanya dulu sama sama Roy Kiyoshi sekarang. Roy, ya. Kamu lihat dari rekaman memorinya Vira. Emang baru sekali ini dia selingkuh? Saya yakin sih tidak. Saya melihat rekamannya dia berkali-kali selingkuh. Beberapa tidak terekspos. Nah lo. Dan beberapa contohnya si Randy ini. Kalau sebutin satu nama yang diselingkuhin sama Vira, itu saya mau nanya sama Vira betul apa enggak? Siapa satu nama yang Roy lihat? Baiklah. Coba. Ada huruf B, kemudian Billy. Billy? Ini kan sahabat aku. Jadi ada Billy sekarang? Wah, perempuan yang parah nih. Berarti bukan gue doang yang lo tipu, cowok lain ada. Harga diri lo sama gitar gue, mahalan gitar gue. Oh. Gitar gue berharga, jauh berharga. Gue ngebeli dari kecil, udah main bareng. Bahkan kita tuh udah beli liburan bareng kemana-mana. Aku udah sempet kenalin kamu juga, ini Billy sahabat aku. Kamu masih sikat aja. Yaudah ntar biar aku hajar si Billy gimana? Ya jangan dong. Udah aku minta maaf sama kamu. Ah, berat banget rasanya minta maaf. Aduh, kayaknya mereka juga ragu sih ya nih ya. Mbak Vina, ini kita udah tahu jadi permasalahannya adalah ketidaksabaran ya. Dan kayaknya juga tidak ada keterbukaan di antara mereka berdua. Ya garis keras, pokoknya standby. Abis ini kita akan memilih apakah pasangan 1 atau pasangan 2 yang akan kalian kasih love card. Dan buat adik di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami.